Kencang cepat. Gerak. Tegak. Gerak. Jiro lu. Mari kita bekerja. Mari kita bekerja. Pendapat Pak Ponimin tentang adanya padat karya atau sering dinamakan cash for work dari kotaku ini, bagaimana Pak Ponimin menurut panjenengan? Menurut kami sangat bagus sekali dengan adanya pandemi ini, bisa menambah kegiatan atau menambah pendapatan plus penyakit pandemi. Terus tentang teman-teman bagaimana ini, senang hati atau bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan bagaimana Pak? Menurut teman-teman itu sangat menyenangkan sekali karena selalu giat untuk melaksanakan apa yang diberikan oleh pekerjaan yang diberikan oleh CFW Kotaku. Baik, terima kasih Pak Ponimin, semoga jenengan berkah dengan berakhirnya padat karya ini. Terima kasih. Amin. Bagaimana pendapat jenengan tentang padat karya atau CFW ini? Ya, menurut saya sebelumnya mengucapkan alhamdulillah atas kegiatan CFW ini untuk memperingankan setengah pengangguran kepada warga yang memang membutuhkan pekerjaan ini. Kesehariannya apa ini Pak Basir ini? Sehariannya untuk berjualan ayam. Baik, semoga tetap bisa untuk modal kembali karena dengan adanya CFW ini. Begitu ya, ya. Bagaimana Pak Akhir tentang padat karya ini? Ya, dengan adanya padat karya ini cukup baik karena membantu masyarakat yang memang membutuhkan, yang kurang mampu dan tidak bekerja. Baik. Tentang pekerjaannya berat-berat atau tidak nih, Pak? Kalau menurut saya ya ringan pekerjaannya karena yang tua ya bisa mampu mengerjakan, cukup lumayan.
Terima kasih Pak Fir. Baik, ini dengan siapa saja ini? Siapa ini? Ersa. Pak Sadat. Selamat Waluyo. Selamat Waluyo. Oke, dari Mas Ersa. Mas Ersa, ini gimana ini ikut padat karya atau CEHW ini? Sangat membantu sih secara perekonomian. Kalau bisa. Kalau bisa. Satu bisa tahun itu gagal. Ya, berapa bulan sekali itu, setiap tahun. Oh baik, ini Pak Sadat ini. Ya, sama aja membantu perekonomian yang dengan adanya pandemi itu waktu susah cari makan. Oh gitu ya, ya. Jualan di Rindam juga lagi tutup. Oh sepak, gitu. Jadi sangat membantu ya Pak Sadat ya. Sangat membantu perekonomian. Pak Yo ini, Pak Yo, Pak Ipung ya. Ya kalau menurut saya sangat berguna sekali ya, apalagi di tengah pandemi sekarang ini lingkungan kita bisa menjadi bersih, bisa menjadi sehat semua. Amin. Semoga dengan adanya padat karya ini semua terbebas dari virus yang sekarang lagi. Amin. Baik, terima kasih Pak Waluyo, Pak Sadat dan Mas Reza. Ersa apa Mas Reza? Senyumnya mas, senyumnya. Baik, itu dengan Pak siapa ini? Pak Agus. Pak Agus, kesehariannya apa Pak Agus? Pak Agus, sehariannya sopir. Oh, sopir. Kenapa ini ikut CFB ini? Sebenarnya keadaan pandemi atau COVID-19 ini situasi kegiatan agak berkurang. Oh, begitu. Gimana tentang CFB padat karya ini? Ya itu suatu kegiatan yang positif yang bisa untuk memberikan kegiatan pada masyarakat pada umumnya, terutama pada yang kegiatannya berkurang, dan itu bisa membantu terutama masalah hal kesehatan dan stamina biar terhindar dari COVID atau 19 yang merajalela. Moga-moga masyarakat tidak terjangkit dan kita semua kembali ke semula, bukan ke alamnya. Terima kasih, terima kasih. Mas apa ini? Mas apa mas? Sa omong-omongnya. Orang iso. Wah, merdeka. Merdeka, yo. Oke.